Usia yang ideal bagi wanita untuk hamil adalah sekitar usia 20 tahun hingga awal 30 tahun. Saat memasuki usia 35 tahun, tingkat kesuburan wanita umumnya menurun, sehingga memengaruhi jumlah dan kualitas sel telur yang diproduksi. Perubahan hormon juga bisa berdampak pada masa subur atau ovulasi dan peningkatan risiko terjadinya penyakit tertentu, seperti endometriosis yang dapat memengaruhi kesuburan. Tak hanya itu, ada beberapa risiko yang dapat dialami oleh wanita yang hamil di usia tua, antara lain adalah satu, kelainan genetik pada bayi. Berbagai riset menunjukkan bahwa ibu hamil yang berusia 35 tahun atau lebih berisiko melahirkan bayi dengan kondisi cacat bawaan lahir atau kelainan genetik seperti sindrom Down, penyakit jantung bawaan, polidaktili, dan bibir sumbing. 2. Risiko keguguran. Wanita yang hamil di usia 35 tahun atau lebih tua juga diketahui lebih rentan mengalami keguguran. Beberapa riset menunjukkan bahwa wanita yang hamil usia tua lebih berisiko mengalami keguguran hingga 20-35% jika dibandingkan dengan wanita yang hamil di usia lebih muda. Kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari kelainan genetik pada janin, kondisi kesehatan ibu yang kurang baik, atau riwayat keguguran sebelumnya. 3. Risiko melahirkan bayi prematur. Wanita yang hamil di usia tua lebih berisiko melahirkan bayi prematur atau lahir dengan berat badan rendah. Hal ini bisa menyebabkan bayi mengalami berbagai masalah kesehatan, mulai dari gangguan pernapasan, daya tahan tubuh lemah, hingga terhambatnya tumbuh kembang. 4. Komplikasi kehamilan. Wanita yang menjalani kehamilan di usia 30-40 tahun rentan mengalami berbagai komplikasi kehamilan, seperti diabetes gestasional dan preeklamsia. Risiko ini akan semakin meningkat bila pernah mengalami kondisi serupa pada kehamilan sebelumnya. 5. Proses melahirkan dengan operasi sesar. Wanita yang berusia lebih tua saat hamil juga lebih rentan mengalami gangguan selama persalinan, sehingga diperlukan operasi sesar. Selain itu, riwayat operasi sesar sebelumnya juga bisa membuat wanita yang hamil di usia tua perlu melahirkan dengan metode yang sama. Dengan memahami berbagai risiko yang mungkin terjadi saat hamil usia tua ataupun 35 tahun ke atas, Anda dapat mempertimbangkan kembali untuk hamil di usia tersebut.